Kalau tak jaga semayah tak nak kecek. Ning hok tu hai royak ni. Hok tu hai royak. Ha, sebab tu kita di hari ni sebagai ibu bapa semayah mula-mula. Semayah mula-mula. Kita semayah dah suruh anak bini kita semayah. Ha, suruh anak bini kita semayah. Bila semayah dah barulah cerah dalam keluarga. Baru tak ada lah peling-peling ayat tu. Ni dah kita. Dah. Kita tengah hari tanya anak kita. Weh, makan nasi lagi? Dok lagi, Mek. Alah, masuk makan tu, Mek menyayu dah. Buh diri ha, Mek malah. Tanya makan nasi, tak tanya semaya kita. Anak kita, kita tanya makan nasi. Kita tak tanya semaya. Ni dalil kata takut anak kita mati. Tak semaya pun tak apa, asal tak mati. Allah bal tuhibbunal ajilah. Watadharunal akhirah wujuhi. Bapak kena reti tanggungjawab masalah anak. Ha, kena tanggungjawab. Karena Tuhan royak dah, Nabi royaklah hadis dah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Tiap-tiap puak kita ni ialah sebagai tua. Ha, ra'in mana tua? Yani pu pokrong. Orang meretah. Siapa dia? Tok laki dalam kerop keluar. Dalam keluarga kita, siapa dia? Hak tinggi. Tok laki. Bining jadi rong. Siapa dia rakyat? Kawan anak je. Kena tanggungjawab. Kena tanggungjawab. Kena tanggungjawab. Kena tanggungjawab. Ha, kena tanggungjawab. Sebab tu Tuhan rakyat dalam Quran, dalam surah Taha ayat 132. Tuhan kata, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Wa'mur ahlaka bisolah. Suruhlah itu laki o. Suruh biar ahlaka akan ahli keluarga engkau. Tuhan suruh tu laki suruh anak bining dia bisolati dengan semaya. Tuhan kata, hei tu laki, mu suruh katik bining mu tu semaya, anak-anak mu tina jatuh semaya belakang. Tu Tuhan kata, wa'mur ahlaka bisolah. Wastabir alaiha. Tuhan kata kena sobah di atas semaya ni. Kena sobah. Ha tu, suruhlah anak bini mung tu semaya. Lepas tu kena sobah, kena sobah. Apa kena sobah? Karena buku semaya ni tak ada siapa dia berehi. Ha tak? Tak ada siapa dia berehi buku semaya ni. Bos suruh 2-3 kali tak heran lagi. Tekan jeling anak, tak heran. Kena buat bekai, buat tu bih minyak. Ha, barulah semaya. Ha, tu nak ya. Wastabir alaiha. Suruh sobah di atas menunaikan semaya. Gena Tuhan suruh sobah. Gena Tuhan suruh sobah. Karena semaya ni berhajat kepada sobah. Kalau Tuhan suruh makan bubur kacang, dia tak kata wastabir alaiha dah. Kalau Tuhan kata, suruh Datuk laki anak bini mu makan bubur kacang. Tuhan kena kata sobat tak? Tak tak. Gino, kerana bubur kacang dia sedap. Tak masak tu bawa pinggan dengan sudu, dah tak ada gelegak lagi. Tidak. Ada pun semaya Tuhan kata, wastabir alaiha. Hendak sobatlah di atas mendirikan semaya. Kerana semaya tak ada siapa dia berehi. Tuk laki sendiri pun tak berehi. Bining sama telah dah. Anak pun dimakia juga. Habis tu dah dah jadi yak, yak apa ni? Yak lilih. Dia mau kata tu, dia tu tu gak weh. Ha. Tak ada semaya mana. Cue cuma. No, habis lah rumah dia tak ada semaya belakang tu. Kain semaya ada kedok tau. Sejadah-sejadah ada kedok tau dah. Ha ni setengah orang nak jatuh. Gena kerana semaya ni kena berhajak pada sobah. Apa sobat? Tebang. Sobat? Ok. Malah sikit pun ok lah. Malah sikit pun tebang lah. Hanya tu heroyak siap-siap dah. Gena boleh suruh semaya mula-mula. Kerana semaya Nabi naik ambil di malam Isra' dan Mi'raj. Kena jaga semaya sekali. Semaya utama sekali dalam hidup itu. Ha, semaya ni. Padahal lain pun dia suruh juga. Tapi orang ni bila dia semaya dah, poso pun dia nak poso. Kalau curi pun dia tak curi dah, dia tuai semaya.
Sebab tu semaya ni Nabi kata cie ugamu. As-salatu imaduddin. Semaya ni cie ugamu. Sabik orang dia lekat semaya, golik berjuruh dah. Kalau tak berjuruh, tak semaya dulu lagi dah. Kalau duk curi hak orang tak kena bercek lah semaya, tak kena tanya semaya ke dak. Kata nyumuda demo. Kata ikat kakak demo. Tak kena bercek, bertanya semaya dak, tak kena bercek, tak semaya, tak semaya, tak semaya. Hani noyak buku semaya. Pas pula dalam ciwit kita ni. Dalam ciwit kita ni. Kita hidup hari-hari ni ambo demo supalah. Hak kita duk damden ciwit tukuan. Hak kita duk hidup hari-hari ni. Kita kena jaga semaya sekali. Kenapa? Kerana semaya ni pintu rezeki. Semaya ni pintu rezeki. Bila kita semaya buka pintu rezeki. Hani nak ayak weh. Geno boleh kata gitu. Kerana Tuhan royak di ayat saat ni Tuhan kata apa? La nas'aluka rizqa. Tuhan kata. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Tuhan kata. Suruhlah anak bini mu tu semaya. Ha, Tuhan kata, suruhlah anak bini mu semaya dan sobalah di atas semaya. Lepas Tuhan kata pula, la nas'aluka rizqa. Aku tak ada nak minta kemung tu rezeki. Tuhan kata. Aku tak ada nak minta duit pitih kemung. Aku suruh mu semaya ya. Aku tak ada nak minta duit, tak ada nak minta rezeki mu. Mu makan kemung lah, mu buat lah. Tapi mu semaya, aku nak suruh mu semaya. Lepas Tuhan kata pula, nahnu narzuquka. Akulah orang hodok bui rezeki kemung. Tengok Tuhan kata. Dalam ayat tu lho Tuhan kecek. Saat ni dia suruh semaya. Hak ni dia ayat rezeki. Nak ayat kata semaya dengan rezeki ni yang ada hubungi rapat. Ada sabik menyabik. Lagu mana nak ayat ulama kata? Siapa dia jaga semaya boleh. Maka orang ni senilah dapat murah rezeki. Murah rezeki. Ni semaya nak ayat tu. Tuhan ayat dah. Aku tak ada nak minta rezeki kemung. Aku nak wimu semaya ya. Sebab tu kita dalam rumah kena wimu semaya belakang. Kalau ibu bapa saja semaya. Anak pak lima beradik tak ada semaya. Tak ada jalan lah rezeki. Duk susah situ lah. Kalau pakai coli, pakai coli. Pah mapuh. Tu nak ayat tu. Tak beli kereta dah. Nak ayat ya sungguh. Haa, gini. Seolah dari rumah kita ni gelap dengan cerah. Banyak lagi gelap lagi. Bor dua butir tak tahan lagi dengan gelap pak bucu. Anak kita pak beradik tak ada semaya. Kita dengan bini semaya. Tok laki dengan bini semaya. Tapi anak pak beradik tak ada semaya. Menatu pun tak ada semaya juga. Tak ada jalan. Dia tahu rumah suti tak ada jalan. Tak ada jalan. Tak ada. Gelap gelmak. Tidak. Rahmat tu hai tak turun nak ya tetap padah dua orang ya semaya. Dua orang nak bela empat orang ni orang lagi lah rumah tak ada tak ada tak ada. Allah lip hallo, Allah lip rahmat nak ya tu. Hani nak ya. Sebab tu kena wismaya belako. Le rumah kita kena natu kita semaya, cucu kita semaya, anak semaya, hak belaki dah semaya, hak bini dah semaya, tok laki ka bini pun semaya, semaya belaka, baru cerah. Baru cerah di dalam rumah kita. Baru turunlah rahmat Allah Taala. Baru nak berubah, baru nak berubah. Hani nak ayat. Pak kita duduk lagu mana dulu? Dulu dia kata, "Oh, kita tak semaya, apa we?" Oh, kita budak bini budak juga. Anak pertama telah dah tak nak kecek dah. Piar hidup bel, piar tu dah buka tarotak. Buka tarotak juga, weh. Tengok lakang tu lah, tak ada herak. Ha, mak pak pula bubuk ke bel juga. Ha, buh nasi nak makan lah. Makan piar tu, sekali dengan hatu. Ha, hatu nak ayak tu. Kalau tak jaga semaya, tak nak kecek. Ning hak tu herak ni. Hak tu herak. Ha, sebab tu kita di hari ni sebagai ibu bapa semaya mula-mula.
Semayang mula-mula. Kita semayang dah. Suruh anak bini kita semayang. Ha, suruh anak bini kita semayang. Bila semayang dah, barulah cerah dalam keluarga. Baru tak ada lah peling-peling ayat tu. Ni dah kita. Dah, kita tengah hari tanya anak kita. Weh, makan nasi lagi. Dak lagi, Mek. Allah, masuk makan tu, Mek menyayu dah. Buh diri ham, Mek malah. Tanya makan nasi, tak tanya semaya kita. Anak kita, kita tanya makan nasi, tak tanya semaya. Ni dalil kata takut anak kita mati. Tak semaya pun tak apa, asal tak mati. Ha, ni nak ayat ni. Ni hakikat kita hidup di hari ni. Ha, dia tanya. Tak tanya semaya. Weh, semaya lagi tu. Dak lagi ha ambil semaya-semaya lepas tu masuk makan nasi dapur. Tak ada lagu tu. Ada jari-jari orang. Boleh tanya makan nasi lagi. Dak lagi. Ha nanti nabi ming mina boh mina boh deh. Ha kaidau nak dak kaidau. Wah kaidau ci kaidau. Anak bocah puak, cak puak. Sudah juga pinggir-pinggir tahu gila sing. Tidak buka tarotak duk gap lengah. Tidak. Semaya dak semaya. Hani ngau kita hari ni sepak nak ayat tu. Hani nak ayat kata gapo? Nak ayat kata tanggungjawab ibu bapa mula-mula sekali, mula dalam perdu kita semaya kena jingat molek. Semaya. Belum pada gapo-gapo semaya. Bila lekat habis keluarga kita barulah dapat rahmat daripada Allah Taala.